Riani Gimdi, Cuma Vlog. Kali ini aku mau berbagi pengalaman atau cerita pada teman-teman semua tentang perjalanan aku dan teman-temanku menuju ke Bali. Ya, kali ini aku gak bawa anak. Jadi aku benar-benar bebas banget. Dibilang bebas banget sih enggak ya, tetap hatinya agak beban ya karena ninggalin anak, tapi setidaknya aku punya kesempatan untuk bisa kongko bareng sama teman-temanku ini di Bali. Ya. Kalian pasti penasaran kan? Aku ke Bali sama siapa? Ini dia pasukannya. Power Ranger. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sampai tujuannya, sampai tujuannya. Selamat sampai tujuannya. Happy happy. Mumpung dikasih waktu nih ya. Sama suami ya. Sama suami. Gak bawa anak juga boleh. Iya benar. Naik. Perjalanan masih panjang, Bu. Film fotonya jangan dihabisin dulu. Bapaknya. Foranger. Mana yang mana Foranger? Nah, ini Foranger. Foranger in Bali.
Gila panas juga. Oke, langsung ganti singlet nih. Iya sayang, kamu ada bawa? Bawa, bawa. Enggak, kalau enggak daleman aku enggak bawa. Langsung. Lembas. Wah. Ih, tempatnya bagus banget. Wik. Tempatnya keren. Kangen banget sama suasana kayak gini. Karena suasana kayak gini nggak bakal bisa aku dapet di Korea. Antara Netura. Bang, aku orang Jerman. Jerman. Oh iya. Halo Yani. Ini orang Bali kalau ini. Ini. Bena ini. Yuk. Wah, kita dapat di lantai 2. Bisa melihat pantai juga. Dan sebelahnya itu ada swimming pool. Jadi aku bebas buat nyegeri mata maksudnya. Sekarang aku lagi ada di restoran Ajul Beach Club dan tempatnya itu cozy banget, nyaman. Jadi Bapak namanya siapa, Pak? Philip. Bapak Philip ini mau ngasih tahu aku tempat yang lebih bagus lagi. Oh, kalau misalnya nyebur, kita bisa langsung situ infinity. Oh, gitu. Wow. Kita mau jalan keluar, kita udah makan siang, mau cari suasana baru. Nunggu jemputan.